ini Umi Kwari? Iya. Kayak Manyar Avatar ya? Gigi dong. Rapater gigi dong aku. Apatar. Oh, apatar. Biar api. Gua kira rapater. Enggak, Umi, ini mau jadi pimpinan. Aku pimpinan. Coba lihat. Pakai topinya gimana? Ya gini aja. Coba. Ya Allah, pakai tinggi. Pak, nih Pak. Kenapa saya konde setinggi ini, Pak? Kenapa? Karena sekarang jabatan saya juga sudah tinggi. Tinggi. Semakin jabatan saya tinggi, semakin tinggi lagi konde saya. Oh, semakin tinggi jawaban. Semakin ketinggi jabatannya, makin tinggi kondenya. Nah, ini kan ngegantiin saya jadi kepala kereta. Ini kayak kepala busi kalau begini. Ini. Mana? Ini Pak. Ini Pak, demi Bapak nih Pak. Buat saya. Ya, demi Bapak. Kita kan ingin lepas Bapak dengan penuh kebahagiaan. Bapak, ini kita udah siapin. Kita urunan Pak, patungan Pak. Iya. Ini udah kita sablon. Saya sangat terhura. Penonton, selamat jalan dan tenang di sana. Iya. Ini benar-benar disuruh meninggal. Bapak di sana, Bapak nggak tenang. Ya. Bapak gelisah mikirin sana sini. Kita nggak punya Bapak khawatir. Enak kan, Pak? Nanti sakit. Tapi mohon maaf bentar ya. Nih, udah ada kata-kata, ada foto sama gue di sini. Sama satu lagi, lu kasih kembang. Maaf. Segala sesuatunya, kita harus melihat dari sudut pandang positif. Itu pintar. Tapi tetap aja nyumpahin gue mati. Kalau bapak mau olahraga, ini selamat jalan dan renang di sana, Pak. Terima kasih untuk penghargaan setinggi-tingginya. Saya mau bersemangat. Bersiap-siap. Kegedean kumis. Jangan sakit. Ini kamu ketua kereta. Iya, Pak, saya juga sebelum Bapak pulang, saya ada titipan beberapa. Iya, titip apa kamu? Maaf ya, Pak, enggak banyak-banyak. Titip doa. Iya, enggak banyak-banyak, Pak. Yang banyak-banyak, Pak. Ayo dia enggak apa-apa. Duit nih. Ah, iya, ah, kamu gitu deh. Belum apa-apa udah ngasih duit. Iya, hebat lu. Duit, Pak, duit. Cek. Voucher kali, Pak. Cek. Bapak, nah, baca, Pak. Oleh-oleh. Ada kerupuk. Ada kue. Ada kacang, ada cowok ganteng. Itu oleh-oleh. Belum apa-apa. Bapak, kereta mau jualan di mana? Boleh. Mau di sini, soalnya aku jaga toko. Ini buka cepetan. Asik.
bebas ini. Bebas. Keren. Kalau boleh tahu nih. Jualan apa? Setiap pemimpin ada peraturannya. Iya. Ada peraturannya kan Ibu? Bentar dulu nih, lihat jualanku dulu ada yang mau beli enggak? Nih aku jualan boneka. Terus habis aku jualan handphone nih. Lumayan, HP. HP gua. Mas apa, Bu? Gua nemu gimana lu? Mana, Pak? Nih ada lagi HP nih. HP. Ibu. Wah, dia ngambil di ruang. Nih ada lagi nih. Jangan dijual. Bapak, Ibu jualan HP kan copet. Dijual. Oh ya, pokoknya bebas. Ini PLT, pelaksana tugas. Ya, saya sekarang pelaksana tugas di sini ya. Pokoknya semuanya bebas ya di sini. Tapi jangan kayak Pak Kimau ya kemarin ya. Kenapa? Kemarin Pak Kimau ketemu sama Satpam. Iya. Dia gak terima, disentil jakunnya. Berarti udah bebas ya? Bebas. Baik, semua masuk! Gak, pokoknya jangan lupa motoran ke gua. Tapi Umi keren banget, maksudnya suasana stasiun jadi lebih berwarna. Oke, kita bacain peraturan ya. Oke, Bu. Saya ambil ya. Ini adalah peraturan-peraturan yang harus kalian tebak ya. Oke. Okay. Dari peraturan ini siapa yang bisa tebak? Ayo. Pion enggak usah ikutan, enggak bakalan bisa. Enggak bakalan ketebak. Yang mana dulu? Mana 2 tahun. Ya, yang ini. Nggak ada tahu ya, halo? Beruang. Kurang. Perbah. Kurangin. Perbah. Perbanyak bermain. Yes. Kurangin bekerja. Yes. Berarti apa? Jadi artinya kurang. Perbanyak. Perbanyak bermain, kurangin kerjanya. Selanjutnya ya, ini masih banyak ya. Ayo ada yang bisa jawab. Kerpen. Ayo, Pak Sony kamu bisa jawab gak? Kamu gak usah jawab, kan kamu juga udah kasih jawaban buat aku. Apa, ayo. Kemar sepi. Kereta sepi penumpang. Gak apa-apa. Yang penting uang bulanan lancar. Lancar.